Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas Genta versi terbarunya, teman-temannya. Jadi di sini Bang Genta update kemarin aku shock banget ya sebenarnya. Sebenarnya aku mau bikin yang kemarin, teman-temannya, mau bikin videonya kemarin, cuman karena kemarin aku nggak tahu konsepnya apa gitu ya, mau dibikin apa gitu, konsepnya apa ya gitu ya, bingung jadi kan. Nah, daripada gua bingung gitu kan, rupanya ada update nih gitu kan, ada Genta di update, jadi ya udah wes lah kita bahas ya gitu teman-teman. Nah, jadi di sini di Bang Genta update, menurut gua menarik banget fitur ini ya. Yang di mana fiturnya ini, fitur ini ya, fitur internal. Bang, internal tuh apa dia, Bang? Internal itu sama yang kayak aku waktu bikin, yang dimana kalau kita tinggal pindahin filenya itu langsung jadi, teman-teman, langsung tinggal buka GT-nya langsung main. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau ini dia pakai injector. Injector itu kalian harus punya cheat engine ya. Kalian harus punya cheat engine atau extreme injector. Ya, karena aku kebetulan juga cheater ya, cheater ahli juga, gua bikin juga cheatnya, jadi gua ada cheat engine juga di sini. Jadi ya aku bakal review ke kalian gimana cara gunainnya. Oke, jadi di sini kita buka cheat engine-nya dulu, teman-teman. Cheat engine-nya. Oke, di sini ya. Buka cheat engine-nya dulu, teman-teman. Kalian buka Grotopia kalian masing-masing. Karena aku udah download ya filenya ya. Aku nggak mau kasih spoiler. Yeah. Ya. Jadi di sini kita buka GT-nya dulu. GT-nya kalau berisik aku mati. Aku matiin ya, sorry. Biar nggak berisik lah ya. Aku ringan banget kalau suara GT itu tuh. Pengen gua ubah langsung backsoundnya gitu ya. Oke, pertama kalian langsung aja ke link proses ya di sini. Terus kalian cari Grotopianya. Nah, ini Grotopia ini, teman-teman ya. Kalian klik open. Nah, kalau udah open gini, kalian tinggal klik memory viewers ya, views. Nah, memory viewers. Terus kalian klik tools. Nah, di tools ini ada tulisan inject DLL. Kalian tinggal klik aja. Nah, nanti dia cari nih. Nah, Dedek nanti buka jendela baru ya, jendela baru. Nah, kalian cari file yang kalian download tadi kan. Yang carinya di sini berarti download. Terus kalian cari file DLL-nya yang kamu download tadi, teman-teman ya. Ke complete karena aku pakai ini ya. Jadi nah, ini ya di Genta Hex karena aku udah pindahin, teman-teman. Nah, di sini ya. Kalian tinggal klik open dan klik yes. Oke, klik oke. Nah. Nanti di sini dia bakal berubah kalau nggak salah di sini nih. Kalau nggak salah ya, berubah tongkat aku nggak tahu ya, teman-teman ya. Nah. Jadi di sini. Nah, ini dia baru bilang. Baru Hendry bilang ya. Baru Hendry bilang. Oke. Best one. Wah, keren. Anti disconnect. Wah. Tuh. Mantap. Random seed. Waduh, ini cheat yang paling mantap sekali ya. Oke. Oh. Press 1 detect. Oh, ini buat kalau kita pencet F1 dia auto ini, teman-teman. Jadi anti disconnect, anti respawn. Oh, G, belum update, teman-teman. Ternyata update terbarunya itu adalah anti disconnect sama anti respawn. Kalau anti disconnect mah kalau internet nggak ada ya sama aja bohong gitu ya, mati tetap. Kita geserin aja ya, kita nggak guna ininya. Tapi setahu aku kalau misalnya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini patch bypass ini biasanya kalau kita pakai cheat engine dia kedetek biasanya gitu, biasanya ya. Coba nanti aku coba eksperimen deh. Oke, di sini wow. Wah, ini mah keren, anti disconnect, teman-teman. Anti disconnect. Oh, not visual. Wah, not visual nggak tuh, gila Bang Genta Anda ya. Gila sampai sejauh ini, teman-teman. Anti glue, skip update, anti graffiti. Kita coba matiin anti graffitinya deh. Ini agak sedikit nge-lag sih internet. Ya. Ternyata Windows-ku terlalu berat, teman-teman ya. Ya, ini terlalu penuh kalau menurut aku. Ya wis lah. Ya. 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 Ya sedih. Gak bisa digunain, teman-teman. Harus speknya kuat juga. Karena spekku itu ya quad core, teman-teman ya. Jadi
nggak bisa buat kayak yang berat-berat itu nggak bakal kuat gitu. Padahal gue pengen coba gitu, pengen gitu, aku pengen coba greget gue liatnya gitu. Ya malah kayak gini jadinya. Aduh sedih banget sih sebenarnya. Padahal gue tuh pengen banget gitu, mau lihat gitu kan, mau lihat dalamnya apa sih isinya gitu. Ternyata pas diklik sekali aja meneting hilang langsung. Ya lenyap deh, nggak seru lah ya. Ya cuman nih mungkin sampai di situ aja di sih video aku, cuman ya kayak gitulah fungsinya teman-teman, cara gunainnya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian nggak punya extreme injector, kalian bisa pakai cheat engine yang kayak aku tadi lakuin teman-teman ya. Nah linknya udah ada di Discord aku, kalian tinggal kunjungin aja Discord aku di sini ya, di Discord aku nih ya, udah aku taruh linknya Genta nih ya, Genta nih di ano ini ya, di Anoman ya, nih Anoman nih, kalian tinggal klik aja Anomannya. Nah di sini kalian udah ada nih ya, nih udah ada linknya, jadi kalian tinggal masuk saja. Gimana cara belinya udah aku bikin linknya, udah aku bikin videonya nih, udah aku kasih tutorial videonya juga cara beli Genta sama Powerquake-nya gimana, sama persis gak beda jauh ya. Udah itu aja sih yang intinya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya ya. See you the next time kita di video berikutnya. Ya kalau kalian mau beli langsung aja datang ke Discord aku. Di situ ada linknya 2 ekor ya, 2, dan di situ kalian bisa pilih aja salah satunya. Oke, see you the next time. Dadah.